wali santri misalnya, Mas sendiri. Oke, terus terang prihatin ya dengan kejadian ini. Semoga ini menjadi momentum yang baik untuk institusi Gontor untuk sebagai pendidik calon pemimpin ini, supaya kedepannya mengawasi santri-santri khususnya pembina senior terhadap pembinaan di santri junior ini jauh lebih baik dan menjadi pelajaran berharga bagi Pondok Gontor. Bahkan salah satu hukuman terberat di Gontor itu adalah dalam kasus membuli atau menjelekkan, menghina ras secara verbal, secara suara, berbicara, menghina itu pun sudah termasuk bagian dari pengendaraan keras yang hukumannya untuk dikeluarkan. Jadi kekerasan itu sebenarnya sudah sangat diharamkan sekali di Gontor itu ya. Terus kok ini kejadian itu bagaimana kira-kira yang terjadi sebagai alumni, apa kemungkinan, apa memang ada tradisi senior junior begitu atau bagaimana sih setahu Mas sama Mama? Tradisi senior junior itu ya ketika beda kelas itu pasti ada beda hubungan, tapi tetap di situ pengawasan sebenarnya sangat ketat sekali dari ustadz-ustadz pengasuhan, dari ustadz-ustadz pembimbing itu sangat ketat sekali. Bahkan salah satu pelanggaran terberat adalah ketika santri membuat sebuah mahkamah ilegal atau pengadilan ilegal, itu juga sangat pelanggaran yang sangat berat.